Acara ini disponsori oleh Waktunya Makan, Waktunya Sarimi. Masakan di sini banyak sekali pensil. Apakah ini beda-beda ukuran atau yang lain ini kira-kira? Kalau untuk pensil apa biasa itu HB sampai 8B. Berapa? HB sampai 8B. Oh, ini ada nomornya di sini ternyata, Tera. Ini ada 7B. Kemudian ada 4B. Oh, ini sih 5B ya, Nek. 5B saya nakal-nakal lho. Oh. Iya. Ketanya dulu apa tuh, Nek? Nah, ini. Kemudian, fungsinya beda-beda dari... Gradasi warna. Gradasi warna, maksudnya? Warnanya beda. Oh, berarti semakin tinggi nomornya. Itu nanti semakin gelap. Oh, semakin tinggi itu semakin gelap. Nah. Semakin tinggi nomornya, semakin gelap daerah. Oh. Enggak nih aku ini pasangin nomor tinggi-tinggi. Oh. Kali rak itu gelap banget kok. Oke, kemudian kalau yang HB berarti terang ya. Iya, paling terang. Gelap itu berhubungan dengan masalah hitam seperti aja berarti ya. Iya. Oh. Jin. Kemudian ini ada juga yang dengan lain atau enggak? Kan ada yang warna juga nanti yang digambar. Jika menggunakan warna ya. Yang digunakan pensil warna biasa atau ada khusus untuk ini sketsa? Masih warna biasa yang digunakan. Wah, ada. Berarti ketika memulai menggambar ini jarang ya Mas langsung pakai pensil warna ini jarang ya? Nggak apa? Nah iya. Tapi satu hal yang menjadi kesalahan dalam melukis itu biasanya orang nggak gas model. Oh. Nah, kan itu ditakon nih, Ter. Gura-gura kesel orang kan ngono. Lah iki mau. Iki mau ya gitu sih, berarti kan raket kesel. Enggak, ini kan baru digambar mereka berdua. Terus kowe iki ngopo kok melu ngobrol ngono. Ya kan salah lu kowe. Ya malu mau ngobrol. Arep kuwi objekku ya tak ngobrol. Jadi tak ngobrol. Ora iso ya ngono. Mas Aka untuk gambar sketsa bagi seorang pemula butuh berapa lama ini? Tiga hari baru jadi sampai finishing. Kue rasa melu. Saya agar lebih gelap saya pakai yang. Oh ya tiga hari itu maksudnya. Lah itu kalau modelnya langsung berarti telung dino itu wong kono ngono terus lho. Ya bisa jadi cepat cuman hasilnya enggak maksimal. Oh, no. Jadi gitu Mbak, karena ini pemula semuanya. Nanti mungkin Tera butuh 7 hari ya, Tera. Ya. Si Mbak ini naik lagi 100 Tera menunggu ini. Hari kamu beliau justru. Oke, berarti intinya bahwa pemula butuh waktu yang agak lama ya, karena harus detail. Kemudian misalkan ini tidak secara langsung, karena yang pertama hasilnya langsung ya. Kesulitannya apa ketika tidak mendapatkan model langsung, tapi kita hanya ada foto atau gambar? Enggak ada ya sebenarnya ya. Sama aja sebenarnya langsung ataupun gambar. Kalau langsung itu langsung mesti susah kan bergerak. Tapi kalau foto dicekelnya bergerak mah. Apalagi saya nyekel ini. Jadi kalau foto seperti Mbak Indi ini modelnya ini bergerak. Kemudian Mbak Indi, ini Anda sudah jadi model lukis berapa lama, Mbak? Baru aja. Apa yang dirasakan Mbak Indi kira-kira? Apa ya? Nanti kalau tahu hasilnya nanti akan kaget. Hasilnya dari Mas Sulim, dari Mas siapa tadi? Mas Afan. Kemudian jangan kaget dengan hasilnya Tera karena yang sudah diprediksi nanti akan seperti apa. Ya, oke pemirsa, setelah ini nanti kita akan lihat ke proses selanjutnya karena selain dari sketsa ini ada satu yaitu produknya Mas apa namanya? Pirografi. Pirografi itu apa? Itu terus dalam acara mantra. Enggak, toh. Mbak 3, 2, 1 waktu habis. Ya, mohon maaf ditutup. Ya, oke pemirsa. Tidak bisa ditambah karena modal entek. Pemirsa, ada injury time karena tidak ada perpanjangan waktu hari ini. Kita sudah sampai di waktu penjurian dan terima kasih untuk peserta yang mengikuti. Nanti akan tahu siapa pemenangnya dan hasil dari challenge kita hari ini yaitu melukis gambar sketsanya wajahnya Mbak ini. Seperti apa? Kita akan lihat untuk gambar yang pertama, nanti untuk pemirsa bisa mengirimkan pollingnya. Mas Afan gambarnya biar ditunjukkan ke kamera. Iya, wah luar biasa. Wih. Nah ini nilainya berapa ini? 100. Nah ini 100. Oke, Mas Sulim ditunjukkan gambarnya. Wah luar biasa. Wah ini.
pemirsa, gambarnya Mas Ule. Nah, ini berapa? 100. Luar biasa ya. Ini memang digambar itu bajunya pink tapi di situ menjadi biru. Nah, kita belum tahu ini hasil sebuah kesombongan dan juga sebuah keangkuhan. Sebuah mental yang tidak perlu kita tiru. Seperti apa dia itu? Wonge cilik ning nganyeli. Seperti apa gambarnya? Tira, tunjukkan satu persatu. Langsung ya? Langsung. Iya, oke. Ini penjelasan nih, perlu penjelasan. Loh, kenapa? Gambar sketsa, itu kan biasa dari depan. Oke. Jadi saya tidak perlu sepion, tapi langsung bisa menggambar lewat dari belakang. Biarkan Mbak Indi yang berikan nilai. Oh iya. Gimana Mbak, berikan sebuah celaan. Silahkan. Harus remedi, Tira. Berarti ternyata kamu tidak bisa gambar. Remedi siar yang depan aja gak paham. Oke, okay, seperti itu ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Tira kayak ngomong tapi hasilnya itu gak ada. Ini teman-teman tadi diam terus fokus, akhirnya ada hasilnya. Yono kuwi, Tir. Nah, ini harus belajar-belajar terus. Oke. Okay. Untuk sampai mencapai hasil yang luar biasa ini butuh waktu berapa lama sampai mahir itu, Mas? Kakak. Sketsa itu sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. 4 tahun baru seperti itu ya. 4 tahun jamira enek. Oke. Okay. Mbak Indi butuh waktu berapa lama untuk menentukan 3 pemenang tadi, Mbak? Oh, langsung. Ya. Kalau ini kan saya sudah enggak mungkin. Ya. Antara Mas ini kedua ini, kira-kira yang bagus yang mana? Ya, ini kedua bagus. Udah, enggak, nanti pilih yang mana gitu loh. Oke, adil. Tapi malam minggu Mas Evande gitu ya. Malam minggu Mas Sule. Oh, enggak apa-apa sih. Mengalih ini rumah ya gini. Itu hasilnya main sangra. Ini daerah gini tak ngerti. Jangan lupa kita gerak-geraknya dong, dihubung-hubungin yang sangra. Oke. Okay. Karena ini kan potensinya banyak sekali ya. Bener banget. Dan karena Mbak Indi sudah menjadi model, kita kasih hadiah itu seperangkat alat lukis. Iya. Yeah. Terima kasih, Mbak. Iya, nanti lu alis, Mbak. Jadi nek saya jantan itu dikepai kabeh. Oke, dikirup. Naruto. Kalau buru-buru pakai mesin itu enggak. Nah, oke. Okay. Silakan Mbak bisa kembali ke tempatnya. Oke, okay, pemirsa, kita tadi sudah mengikuti acara challenge yang enggak penting dan pengikutnya beneran yang daerah itu abal-abal ya. Setelah ini Mas Haka punya namanya Pirografi. Seperti apa? Nanti akan kita menuju ke pirografi khusus dalam acara mantra. Eh, masuk nanti ya. Enggak apa-apa. Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi Rasa Sari Pedas.